Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dengan Rabu Sardiwan. Dalam video kali ini kita lagi berada di Kecamatan Rete di Pulau Kijang, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Kita lagi ada jalan-jalan ke salah satu pembeli pinang, yaitu tempat sahabat kita, teman kita, yaitu namanya Bos Ucil. Nah, dalam video kali ini, bosku, kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman dia dan membeli pinang, terus cara penjualan dia, terus kita juga akan bertanya-tanya tentang pasaran harga pinang di saat ini, versi dia, terus di mana dia akan jual pinangnya, seperti apa pasaran kedepannya sampai saat ini, bosku. Nah, inilah sekarang keadaan yang ada di gudang, seperti yang kita lihat, dia juga membeli pinang gelondongan yang ada di samping ini yang digantung, bosku. Nah, seperti ini pinang gelondongannya, itu pengolahannya juga digantung. Nah, ini pinangnya yang sudah standby, yang siap juga kirim untuk dibawa ke Jambi, ini juga pengirimannya, bosku. Ini pinang gelondongan yang sudah terlalu kering, warnanya juga sudah guncang kayak ini. Sudah guncang, bosku. Nah, inilah yang ada keadaan di gudang sekarang ini, seperti ini. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ke bosnya langsung yang ada di depan, bosku. Oke, kita lanjut ke depan untuk... Nah, teman-teman, sekarang kita udah bersama dengan bosnya yang punya gudang ini. Dia salah satu pembeli terbesar juga di Pulau Kijang. Dia pinangnya itu juga dikirim ke Jambi. Dia juga punya DO langsung. Nah, teman-teman, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama yang punya pinang ini. Nah, Bos Ucil, ya. Sudah berapa lama beli pinang, Bos? Kita baru juga, baru kurang lebih 3-4 tahun. Oh, 3-4 tahun, bosku, ya. Bos kita ini juga beli pinang. Nah, ini kan saya lihat di sini, bos juga beli pinang gelondongan itu yang belum berkupas. Itu berapa itu pembelian untuk pinang gelondongan yang seperti itu dari petani? Kalau sekarang mungkin pinang agak turun juga, jadi kita ngambilnya hanya di 2.500, itu yang khusus oranye. Yang warna oranye aja, bos, iya. Ya? Kalau global di harga 17 sampai 2.000. Oh iya, yang di global. Nah, kalau untuk ini itu pengolahan pinang gelondongan ini seperti yang ada di samping ini kan bergantung-gantung, itu berapa lama itu pengolahannya, penjemurannya, bos? 1 bulan kita udah bisa proses. 1 bulan udah bisa proses, berarti udah kering, udah guncang gitu, bos, ya? Ya, udah kering, udah kita kocek, kita jemur isi, ya. Lagi 3-4 hari, udah kering, udah siap kirim. Berarti untuk yang pinang pengolahan model yang gelondongan seperti ini, apakah untuk tunggu, apakah dikerjakan sekarang atau bisa langsung kita proses untuk penjualan gitu, bos? Bisa kita proses untuk penjualan juga sekarang, tergantung ini kan ini udah proses sebagian, proses. Masih ada juga yang sisa sebagian yang belum kering. Jadi ini untuk sekarang nih penjualan yang kualitas pinang gelondongan ini kan ada yang kayak keropos, yang aja lihat kualitasnya, itu di harga berapa apa bos belikan itu untuk di petani atau di penampung? Kalau di petani kita ngambilnya hanya di 14.000 saja kita ngambil. Kalau global kita bisa ngambil di 16 sampai 17.000. Itu pinang global yang ya, asalan global. Dia kualitas 65 itu, bos. Ya. Nah, teman-teman, untuk pembelian di pinang global, pinang asalan kualitas 65 itu pembeliannya berapa tadi, bos? Di 16,5 sampai 17. 16,5 sampai 17 diambil, ya. Karena tergantung kualitasnya dan keringnya, bosku, itu. Nah, bagi teman-teman yang punya pinang yang kualitas 65, nah itulah harganya kalau untuk dasar Bos Ucil ini untuk penjualan dia di Jambi. Nah, kita langsung lanjut lagi, bos. Nah, pengalamannya ini untuk dijual beli pinang ini menurut bos ini seperti apa perjalanannya untuk kedepannya sampai sekarang kedepannya itu apa kira-kira yang tersulit yang diproses di pinang ini?
Di cuaca. Oh, di cuaca, pengaruh cuaca kan kita tak punya open, tidak. Kalau lagi musim hujan itu bingung, pinang pada jamuran, harga kualitas jadi rendah dia. Oh, begitu kualitasnya yang menjadi masalah ya. Nah, bos, sekarang nih kita berapa pengeluarannya untuk pengiriman pinang itu kan bawa ke Jambi biasanya kan? Ya. Nah, itu per minggu atau satu bulan itu berapa kapasitas pengirimannya, bos? Per minggu kita bisa ngirim di 40 sampai 50 ton per minggu. Per minggu berarti 40 50 ton. Berarti satu bulan 4 kali pengiriman berarti sekitar 200 ton, bosku. Pengiriman bos ini untuk ke Jambi. Itu bisa kita bawa ke Jambi itu langsung ke pabriknya, bos ya? Iya. Ah, itu langsung ke pabriknya karena bos ini juga punya DO. Jadi untuk teman-teman yang ingin juga menawarkan pinang ke bos Ucil ini, dia punya DO langsung. Nah, kalau misalkan bos ada yang meminta pinang nih dari siapa tahu ada buyer di sana, nanti kita yang minta itu bisa kita juga tembakan pinang gitu. Bisa. Bisa. Nah, dia kalaupun ada buyer teman-teman yang pingin membeli pinang, pinang dia ini asal yang penting cocok harganya, bisa kita carikan, yang penting jelas aja bosku. Nah, kita pun juga kalau bos juga mau jual pinangnya pun kita bisa beli sama-sama, yang penting juga kita sama-sama jelas. Nah, itulah yang ada di saat ini. Nah, sekarang ini bosku kita terbuka lagi untuk mengetahui harga di Provinsi Jambi sekarang ini, persi bosku tuh berapa kira-kira pasaran pembelian bos tuh itu? Tak usah kita sebutkan penjualan, karena kita pembelian di bawah. Iya, pembelian di bawah, untuk penampung lah. Untuk penampung kita sekarang bisa ngambil di 16. Oh, 16. Tergantung kualitas. Iya, tergantung kualitas. Ya. Berarti 16, 16,5, 17. Ya. Nah, untuk bahkan bisa ke bawah lagi. Bisa ke bawah lagi kalau tergantung kualitas. Tergantung kualitasnya aja. Nah, seperti itulah pasaran harga pinang di Pulau Kijang di Kecamatan Rete di saat ini bosku, yang tempat saya berada, tempat bos Ucil ini. Nah, seperti itulah yang ada sekarang ini pergerakan harga pinang, berarti belum berapa membaik bos ya. Iya. Nah, jadi prediksi bos nih kira-kira apakah pinang ini akan seperti pergerakannya tahun 2021 atau sulitkah untuk menyamai 2021, macam mana tanggapannya kira-kira bos? Kalau di sekarang ini masih di musim pinang. Iya. Tapi kemungkinan 2-3 bulan lagi udah kendor lagi. Oh, pinang. Udah kendor lagi. Nah, seperti itu keadaan pinang di bawah, belum berapa ramai. Sekarang ini masih ramai lah, tapi sekarang setelah, masih lumayan. Iya, masih lumayan ramai, banyak yang nawar-nawarkan, jadi kita masih agak-agak gengsi untuk ngangkat harga karena di atas pun penjualan pun masih belum agak, berapa ya, jelas. Belum berapa jelas juga. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, bulan 2, bulan 3 nanti mudah-mudahan lah ada harga bagus. Tapi saya pun berpikiran juga, saya pun juga pembeli pinang. Pinang ini tidak akan, tak ada jalan, tidak naik. Mau kemana pinang ini kalau tidak naik? Karena saya rasa inilah yang paling mentok. Yeah. Sudah harga penurunannya. Nah, jadi untuk para pemula pembeli pinang, para penampung pinang, agak sabar-sabarlah untuk menunggu harga. Biar untuk mendapatkan keuntungan hasil, sabar-sabar sedikit. Kalau bisa, ya dijadikanlah pinang gantung itu, pinang lotok gantung. Kita buat seperti itu. Jadi untuk selain menunggu, nah kita pun juga bisa mengolah yang lain. Nah, oke bosku, kita lanjut sudah berbincang-bincang. Nah, kita lihat dulu pinang lotoknya. Sudah ini bos, lotok yang sudah diproses. Nah, ini adalah kualitas yang super bosku, lotoknya yang ini. Dia bedanya dengan yang biasa itu, ini agak berat, agak padat di sini, sedangkan yang apa dia agak berlobang seperti ini contohnya. Kalau yang agak kurang bagus kualitasnya dia itu. Nah, untuk yang ini sudah disortir, ini yang bagus. Nah, kalau yang ini sortirannya yang asalannya. Nah, seperti ini asalannya. Karena pinang londong ini agak bulat, ini agak susah juga kita untuk mencari kualitas bagus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena untuk menghasilkan yang bagus itu, karena kita harus bela dulu baru mengetahuinya. Nah, setelah kita proses yang tadi ini, kita sehingga inilah kualitasnya yang agak kurang bagus bosku. Dia keropos. Nah, cara ininya kita harus olah lagi dia. Nah, seperti ini banyak yang hitam, kualitasnya tak mencapai target 65-70. Sedangkan permintaan gudang itu standarnya rata-rata ya 65-70 untuk mendapatkan harga di saat ini. Nah, seperti ini juga gelotok bulat juga. Ini kualitas bagus kayaknya nih. Nah, terasa dia bosku. Kalau untuk kualitas yang bagus itu agak berat sedikit pinangnya. Nah, itu sudah siap juga proses untuk dijadikan kelotok bulat. Nah, ini adalah sortiran pinang asalan. Nah, ini dilainkan juga kualitasnya seperti ini. Kandis, model kandis bosku.
Nah bosku, cukup sekian dulu video bincang-bincang kita dengan Bos Ucil tadi. Nah, buat saya harapan ke depan, salam bahagia buat petani pinang dan salam sukses untuk para pembeli pinang. Semoga tahun 2022 ini pinang lebih bagus lagi, dan para teman-teman yang belum tercapai di 2021, di tahun 2022 ini bisa tercapai apa yang diimpikan. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.